sosokan ngomongin pahala. Eh, Pak Ustaz, liatin. Nih. Tuh, tandanya tuh, simbolnya. Dia aja masih non-muslim tuh. Dari mana pahalanya mau sampai orang beda server? Aku mau beli takjil dong, Bang. Ah, ya. Ini semuanya sama, harganya 5.000 aja. Oke. Okay. Ya. Ambil ya. Kasih, Bang. Ya. Goceng ya, Bang? Ah, makan muslim, Bang. Muslim, Bang. Boleh lihat KTP-nya? KTP? Ah. Harus banget. Yang tadi aja Mbak tadi enggak tuh. Iya, soalnya kalau yang ibu-ibu tadi kan dia pakai hijab tuh bagi jilbab, udah pasti dia muslim. Iya juga ya. Nih, terus saya. Oke, udah. Ya, 5.000 ya. Silakan mau yang mana, Mas? Pilih aja. Kan, gue juga mau dong takjilnya. Kasih murah ya kayak yang lain. Mau. Ya udah. 100.000. Wah, kok 100.000? Yang lain aja tadi 5.000. Gimana sih lu? Ya karena mereka berdua kan muslim. Jadi ini emang bukan buat mereka yang mau buka puasa. Ya itu muslim. Eh, lu juga kan non muslim. Ibadahnya juga masih bareng gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Mas Sanusi, ini takjilnya masih available atau sudah pesanan orang semua? Oh, masih available semua kok, Pak Ustaz. Kalau saya borong, saya beli semuanya boleh nggak? Gak usah dibeli, Pak Ustadz. Bawa aja semuanya, gratis. Alhamdulillah, ini serius ini? Iya. Eh, tunggu dulu. Apa-apa nih main diborong-borong semuanya? San, kok gue gak dikasih malah ini dikasih gratis? Yang lain dikasih 5.000. Sedangkan gue, teman lu sendiri, dikasih 100.000, gimana sih? Ah, kalau mereka kenapa saya kasih 5.000? Karena mereka ini kan buat buka puasa. Nah, kalau Pak Ustadz, kenapa saya kasih gratis? Jelas Pak Ustadz bakal bagi-bagi ke anak yatim. Udah pasti tuh otomatis pahalanya cipratan saya tuh. Gitu. Sosokan ngomongin pahala. Eh, Pak Ustadz, liatin. Nih. Tuh, tandanya tuh, simbolnya. Dia aja masih non-muslim tuh. Dari mana pahalanya mau sampai orang beda server? Kalau di mata saya sih itu gambar pedang ya, Mas. Gini, Mas. Jadi beberapa hari yang lalu, Mas Sam pindah sama saya. Menyatakan diri bahwa dia ingin sekali jadi mualaf, masuk Islam. Tapi karena fenomena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang non-Islam yang masuk Islam hanya untuk pura-pura, hanya untuk kepentingan pribadinya, makanya saya ingin ngetes dia dulu. Dan per hari ini saya sudah yakin bahwa dia serius dan sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Kalau gitu, Mas Sanusi mau syahadat sekarang? Iya, boleh, Pak Ustaz. Saya pandu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Allah. Ilallah. Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Alhamdulillah. Mas Sanusi sekarang sudah resmi ya jadi seorang muslim. Nanti sholatnya dijaga. Kalau gitu, ini saya izin bawa semua ya. Iya, boleh. Silakan, Ustaz. Benar ya, ikhlas ya. Benar. Gratis. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah dan jadi pahala pertama untuk Mas Sanusi. Oke, terima kasih. Mas, mari saya duluan. Sik. Aku mualaf.